Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan rezeki yang melimpah, berkah dan juga halal, amin. Baiklah sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan rutinitas saya sebagai penghobi tabu lampot. Untuk kali ini saya akan menyiram atau memupuk jambu siumik pala yang ada di hadapan kita ini sahabat. Ini usianya ya belum sampai 1 bulan sih, masih kecil. Ditanam di toples bekas es krim sahabat. Batangnya aja baru dengan pinsil, masih besar pinsil. Ini adalah jambu siumik pala yang saya jambu siumik pala saya yang kedua sahabat. Dulu pernah beli, tapi belinya itu fresh cangkok dan ternyata mati. Akhirnya hampir setahun kemudian saya beli lagi dan saya kapok lah gitu untuk beli yang yang fresh cangkok. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan, sudah menyiapkan air sekitar 1 liter yang tadi sudah dicampur dengan NPK sahabat. NPK Sprinter. NPK Sprinter itu kandungannya 20% nitrogen, 10% fosfat dan 10% kalium. Kita coba siram. Kalau penyiraman itu sih hampir sehari 2 kali sahabat, pagi dan sore. Tapi untuk pemupukan biasanya ya saya mupuk di hari libur aja. Soalnya kalau pagi-pagi sebelum kerja atau setelah pulang kerja itu rasanya apa ya, gak keburu gitu lah, hampir gak sempet. Saya juga nyiram ala kadarnya aja sih, asal basah aja. Beda dengan hari libur gitu. Waktunya cukup panjang. Kita ambil 1 cetuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa sahabat lihat juga di sini ada banyak bekas enteh ya sahabat. Jadi saya itu kalau bikin teh, ampasnya itu enggak dibuang. Dulu ampasnya itu suka dibikin kompos, tapi berhubung sekarang enggak ada wadah untuk bikin komposnya, jadi saya langsung aplikasikan aja ke media tanam. Bagi sahabat yang punya jambu siumik pala bisa share-share lah tentang bagaimana cara merawatnya sahabat. Kayaknya sudah cukup ya, udah lebih dari 1/2 liter air. Mungkin untuk sementara itu dulu sahabat, tentang bagaimana cara saya merawat jambu siumik pala tabu lampot. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat semua untuk sama-sama menanam apa yang bisa kita tanam, terutama memanfaatkan pekarangan rumah, di belakang rumah atau di depan rumah. Saya juga nih memanfaatkan pekarangan rumah meskipun belum punya rumah pribadi sahabat. Nah, apabila video ini sahabat anggap bermanfaat, mohon bantu dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen dan share ya sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan doa untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut.